Ya masih udah masih masih. Jok. Mana Jok? Arah sini Jok. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di channel Kuba Misteri. Jadi teman-teman, malam ini kami menuju lagi ke tempat hutan teman-teman. Jadi kami setiap malam pergi ke hutan dan kami selalu untuk menghibur kalian. Jadi teman-teman, hutan ini sebenarnya hutan yang sangat luar biasa angker. Kami datang ke sini sampai kami merinding waktu kami datang ke sini teman-teman. Jadi nanti kita buktikan kepada teman-teman kita semua. Kami mau bersih ini dulu supaya kita lebih aman membuatkan tenda di sini. Ini jalan teman-teman, ini jalan lurus ke situ teman-teman. Jalan hutan, mungkin arah sini pernah sih orang-orang datang arah sini. Jadi kita mau bikin tenda dulu teman-teman. Yuk respon kami terus. Aduh. Jadi teman-teman, ini sudah terang, kami membuatkan lampu di sini. Semoga teman-teman malam ini kami nyaman di sini. Kami mau bersihin dulu. Oke teman-teman, kita pasang tenda dulu biar kita duduk di sini. Aduh, masya Allah. Oh, anjir. Aduh. Astagfirullah. Ada jatuh nih, cuy. Thank you.
Jadi teman-teman, kami datang lagi ke tempat ini. Mungkin tempat ini teman-teman, kami belum pernah kami camping di tempat ini. Makanya kami datang ke sini untuk mencari tahu bagaimana hutan ini. Sebenarnya hutan ini teman-teman luas sekali. Luas sekali hutan ini. Karena ini jalan semuanya teman-teman. Mungkin jalan ini teman-teman biasanya ada orang lewat sih. Tapi di waktu hari sih, di waktu hari bisa aja ada orang lewat di hutan. Kita potong ini aja dulu teman-teman. Suara apa nih? Kayak ada yang nangis nih. Sedangkan. Hah? Kayak ada orang nangis. Di sebelah tua. Iya. Sedangkan mana nih? Tapi suaranya dua kali aja ya, kayak ada yang nangis ya kan? Dan empat kali jadi teman-teman kami dengar tadi kayak ada orang yang nangis di tempat ini kan, udah bau jamur nih. Ya, ini bau jamurnya dekat nih teman-teman. Mungkin arah sini teman-teman. Bau itu teman-teman, bau jamur itu dekat. Dekat di arah kami sini. Kita lanjut aja ini terus. Nanti apa yang terjadi di tempat ini teman-teman? Ya, kita lanjut. Jadi teman-teman, waktu orang melihat ataupun mendengar
di tempat ini. Ternyata waktu malam dia suara-suara binatang buas di sini banyak, teman-teman. Jadi banyak binatang buas sih. Setiap malam dia munculkan suaranya. Sekitar jam 2 ataupun jam 1 kayak gitu suaranya udah muncul. Ya. Kayak ada orang nangis tadi, kami kan di sini mendengar ada orang nangis di sekitaran kami situ, teman. Waktu kami mendengar ada orang nangis itu, teman, tiba-tiba bau jamurnya mendekat pada kami. Bau jamurnya mendekat pada kami, itu tanda-tandanya apa nih, teman? Saya belum tahu ini apa. Banyak sih orang-orang kejadian di tempat ini. Waktu saya mendengar dari percakapan warga, yang warga bilang kepada kami pas kami datang ke sini, kami duduk sebentar dari warga. Kami sebelum masuk hutan, teman-teman, kami nanya dulu sama warganya. Karena teman-teman, waktu kami datang sini, teman-teman, kami duduk dulu sama warganya. Jadi kami nanya-nanya sama warganya gimana pendapatan hutan ini, gimana di dalam hutan ini, teman-teman, berbahaya atau tidak. Nah, kami waktu menanya itu, apa yang sebenarnya di ngomong sama warga yang di tempat hutan ini, teman-teman. Kami, walaupun kami nanya kepada dia, walaupun hutan ini angker, teman-teman, kami tetap berjalan. Walaupun dia bilang di situ ada banyak serba makhluk gaib begitu di tempat hutan ini, kami selalu pergi dan selalu datang ke tempat itu. Mungkin kalau mereka bilang di situ banyak-banyak sekali ular ataupun ular-ular besar itu, teman, kami nggak berani masuk. Yeah. Kayak tadi malam kami pergi ke tempat hutan itu. Tempat kita itu, teman, banyak sekali ular-ular besar ataupun ular-ular piton kayak gitu, teman. Nah, kalau ular itu kan berbisa dia. Kalau dia gigit kita, kita pasti tewas di tempat itu, teman. Nggak bisa ada orang bisa diselamatkan kita. Jadi kita cari lokasi yang aman ataupun yang nggak ada binatang buas. Karena binatang buas itu saya takut saya lihatnya, teman. Tidak, teman-teman, kita lanjut ini aja dulu supaya kita membakar api di sini dan kita masak-masak di sini seperti biasa. Jalan. Nah, tak ada suara. Korek. Alah, rulang. Ini, teman-teman, selalu ada yang ganggu kami, teman-teman. Jadi ini siapa yang belum tahu, teman-teman. Jadi teman-teman, ini kayak jalan. Ini jalan, teman-teman. Jalan ini semuanya.
tidak ada orang lari situ. Dari situ kan pas saya lihat di situ, nah, hilang dia. Sini, sini. Di arah situ. Ya kan? Nah. Jadi teman-teman, nanti kita explore ke tempat itu, teman-teman. Mungkin di situ nggak beres ini, teman-teman. Kayak ada yang jalan di arah situ, teman-teman. Siapa yang jalan itu belum tahu kami, teman-teman. Nanti kita explore kan di tempat itu, teman. Kalau bisa kita nangkap di kameranya, alhamdulillah, teman-teman. Kalau nggak bisa, nggak apa-apa juga sih. Kita lanjut aja ini dulu, teman. Astagfirullah. Astagfirullah. La ilaha illallah. Ini apaan, coy? Santai. Santai kayak gimana kalau kayak gini kejadiannya? Coba. Jok. Mana jok? Arah sini jok. Jok, cepat jok. Tadi arah sini munculnya jok. Arah sini. Benar. Iya benar, arah sini. La ilaha illallah. Kok enggak ada lagi, cuy? Ini kami udah terputar-putar nih, coy. Nih, coy. Halo, siapa sini? Halo. 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 Jong, hati-hati, Jong. Hati-hati, Jong. Jangan itu dulu. Hati-hati, Jong. Pelan-pelan, Jong. Pelan-pelan. Ini suara. Ini apaan, Jong? Pohon. Apa ini pohon? Mana ada pohon udah bencak nih? La ilaha illallah. Hati-hati, Jong. Jong, hati-hati, Jong. Astagfirullah. Ini teman-teman. Ini hutan ini luar biasa, teman-teman. Kami, teman, kita fokus ini dulu. Mungkin kalau ada penampakan di sekitaran kami, teman-teman. Jadi kami nggak bisa sempat lihat, teman-teman. Lagi fokus ke sini. Mungkin teman-teman, kalau teman-teman bisa melihat, bilang pada kami, teman-teman. Oke? Ya. Kami mau ini dulu. Sudah ku bilang, hapus air mata, cintaku hilang, dibeli harta. Ya. Mungkin teman-teman, walaupun kami di sini, teman-teman, gak berani datang ke sini, teman-teman. Kami ini maunya, teman-teman,
hutan yang seperti hutan malam kemarin, teman-teman. Hutan malam kemarin itu di tempat hutan di samping pemakaman kami nantinya. Jadi kalau di samping pemakaman itu, teman-teman, itu udah jelas bisa kita melihat ataupun bisa kita rekam penampakan-penampakan di atas kuburan itu, teman, biasanya ada cuma bayangan-bayangan kayak gitu kan. Waktu kami nginap di samping kuburan itu, teman, kami ini apa nih? Kami ini sangat kami panik waktu kami tidur di sana, teman-teman. Sangat kami panik. Terus waktu kami lihat ularnya, sangat kami panik juga sih. Ularnya ada dua nih, teman-teman. Jadi waktu kami pasang tenda, di bawah tenda satunya. Kami nggak tahu ini bahwa ada ularnya di bawah tendanya. Jadi kami gerak tendanya, kami lihat di bawahnya. Ada ular besar kali, teman-teman. Jadi besar kali ular itu. Ya, kami tetap di sana campingnya. Kami bertahan aja di sana, walaupun kami banyak rintangan di sana, kejadian-kejadian aneh di sana, kami tetap pertahankan di sana. Jadi ngeri kali, teman-teman, ngeri di tempat lokasi itu. Warga udah bilang kepada kami, jangan sembarangan tidur di tempat hutan itu, karena tempat hutan itu, teman-teman, sangat nyeram ataupun sangat angker. Dan kita masuk ke situ harus waspada kita. Berapa? Jangan masuk, kita jalan aja masuk, kita taruh tenda masuk kayak gitu, bukan. Jadi kita pantau dulu gimana ada tempat-tempat yang aman ataupun tempat-tempat yang enggak berbahaya buat kita. Ya, kita terus kita pasangkan tenda di situ. Mungkin malam ini kejadian kayak gini juga sih, teman-teman. Saya pikir, teman, di tempat ini nyaman buat kita. Pas kami duduk beberapa jam di sini, teman, ada yang ganggu kami lagi. Kami entah kayak gimana ini, belum tahu, teman. Akhirnya entah kayak gimana, belum tahu. Jadi kami lanjut aja kami di sini. Mungkin pendapatan teman saya ini dia untuk kita bertahan di sini. Jadi kita harus bertahan di sini, teman. Oke lah, teman-teman, kita masak ini dulu. Ya, istirahat sebentar ya. Capek nih. Aduh, Masya Allah. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad.
sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, semoga malam ini teman-teman janganlah ada yang nero-nero kami di sini. Biarlah kami di sini baik-baik aja. Semoga bisa kami pulang dengan selamat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, lillahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Astagfirullah, astagfirullah. Masya Allah. Apa ini cuy? Apa jong? Senter. Ini senternya jong. Nah. La ilaha illallah. Baru kita tilawah lah. Ya. Udah berhenti. Tempat memang tak menyenangkan tempat ini, teman. Kita angkat ini aja. Ya udah, kita angkat aja. Tak kering. Sudah kering. Tapi saya heran, teman-teman. Setiap kami pergi ke tempat hutan, teman-teman, selalu aja ada orang yang ganggu kami. Itu entah orang, entah hantu, entah makhluk-makhluk gaib, teman-teman. Itu kami belum tahu, teman-teman. Ya udahlah, teman-teman. Kita fokus, kita makan dulu, teman-teman. Waduh. Itu cuy, goyang, cuy. Senternya, senter. Itu kok goyang, cuy? Ya. Coba kau lihat yang lain enggak ada kah? Yang lain ini enggak ada nih, cuy. Ya. Pi, ini goyang. Ini aneh. Sini enggak ada orang, cuy. Cuy. Sini enggak ada orang. Sentenya dibesar, kayak itu enggak bisa. Apa di sini ada orang? Halo. Innallaha wa ma'atai. Astagfirullah. La ilaha illallah. Ya Allah. Gimana ni, Jong? Jong, saya takut kali ni, Jong. Aduh. Badan saya lemah ni. Jong, saya enggak berani lagi, Jong, kayak gini, Jong. Gimana?
Kita kabur aja, ayo Jong. Kemana kamu? Kita makan dulu Jong ya. Ya. Selesai kita makan, kita pindah aja dari tempat ini. Saya nggak tahan lagi ini Jong. Ya sama juga nih. Yuk yuk kita makan ya, cepat cepat ayo. Alhamdulillah. Yuk yuk cepat 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 cepat. Aduh. Heran itu teman hutan nih. Jadi kami makan-makan ini. Selesai kita makan teman-teman. Kalau tahan kita tidur di sini, kalau nggak tahan kita berangkat dari sini, teman. Jadi kalau kayak gini kejadiannya, selalu diganggu kami, teman. Kami nggak tenang di tempat ini. Nggak tenang kami di tempat ini bahwa ada yang neror-neror kami di sini. Ini dia. Kita makan dulu. Jadi kita makan dulu, teman-teman. Kita makan dulu di sini. Aduh. Ngeri banget nih Jong. Udah beberapa kali kita suara lemparan, suara nangis, suara orang jalan nih Jong. Udah berjampu. Yuk kita makan ya. Oke teman-teman, kami makan dulu nih supaya gak diganggu kami di sini. Kita buang aja dikit. Jadi teman-teman kami makan dulu ini. Bismillahirrahmanirrahim. Aku sebenarnya udah makan nasi tadi di warung. Jadi kayak inilah teman-teman kami di hutan, suasananya sepi dan seram di sini. Suara jam. La ilaha illallah. Astagfirullah. Astagfirullah. Siapa tuh? Benar-benar aja. Enggak berani saya, enggak berani. Kita di luar aja kita tidur. Saya di dalam enggak berani nih. Ya? Yuk kita tidur dulu di luar. Yuk, yuk. Keluar kau beresi tendanya. Cepat. Tenda yang keren, yang keren. Udah. Ya. Cepat. Aduh. Pindah belakang lagi. Ya nyaman kita tidur. Beli aja dibeli balik.
Aduh. Jangan ke situ tendanya. Astagfirullah. Gak kuat lagi teman-teman. Jadi kami biar istirahat dulu sebentar. Ya, masih udah, masih.